Pelaksanaan upacara bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, Kamis 17 Agustus 2017 di halaman kantor Bupati Sambas berlangsung khidmat. Bupati Sambas, Sejaat Bahromes Wali LC bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan Komandan Upacara Letu Mitpakul dan Kisnapan Ayunip 643 Rider. Detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ditandai 17 kali dentuman bunyi meriam. Ketua DPRD Sambas Insinyur Haji Arifidar MH dipercaya membacakan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada peringatan HUT RI yang ke-72, Okta Fitrianti, pelajar SMA Negeri 2 Sambas, dipercaya pembawa baki bendera merah putih yang diserahkan langsung Bupati Sambas, Haji Adbahromes Wali LC. Perwira upacara Kapten INF Poli Irianto, sedangkan Komandan Upacara Letu INF Pitpakul dan Ki Ayonip Rider 641 BRU. Sementara pengerek bendera merah putih Muhammad Syafiq, Sahrul Sahendra dan Rizky. Peringatan upacara HUT RI berlangsung khidmat. Hadir dalam peringatan HUT RI seluruh forum pimpinan daerah atau Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Kalbar, anggota DPRD Sambas, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, tokoh pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI Polri, organisasi masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Sebelum dimulai upacara, terlebih dahulu ditampilkan atraksi drum band pelajar SMPN 2 Sambas di halaman kantor Bupati Sambas. Selanjutnya atraksi polisi cilik Satlantas Polres Sambas dari siswa SMPN 1 Tebas dan teater perjuangan tokoh pemuda Sambas dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia di Sambas. Hutan CSN TV mengabarkan.